Jadi kata Imam Ghazali, dalam solat engkau sudah okey, tak ada masalah. Ketika engkau dalam solat, engkau diganggu oleh rezeki, engkau sudah engkau tawakal kepada Allah. Dalam solat engkau diganggu oleh kekhawatiran yang melintas di dalam dadamu, itu sudah engkau atasi karena engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah. Di dalam solat engkau diganggu oleh ujian musibah itu, terpikir olehmu ujian musibah, sudah terbalas dengan engkau sabar. Dalam solat engkau diganggu dengan qadanya Allah, sudah terbalas karena qada itu kita redha saja dengan ketetapan Allah. Ternyata setelah kita melaksanakan solat seperti itu, kita hati kita merasa puas, dan rupanya ketika kita puas itu kita bisa menjadi orang yang lalai. Jadi kalau ibaratnya kita sedang berjuang ini di bangku pendidikan, awak juara, juara kita anggap enteng saja lagi, biasa aja tu, sehingga malas masuk, karena kemarin sudah berpengalaman juara umum. Menganggap pelajaran yang ke depan itu biasa-biasa saja, sehingga tidak begitu rajin belajar. Ya biasa aja tinjauan gitu lah, biasalah itu gitu. Kan dapik je nyon, malas belajar, malas masuk, malas belajar, seluruhnya malas. Jadi bagaimana? Kita butuh pendamping ketika itu, kata Imam Ghazali. Kalau engkau malas dalam ibadah, engkau sedang malas dalam melaksanakan aktivitasmu kepada Allah, maka engkau butuh pendamping. Pendamping yang menunjukimu kepada kebaikan, pendamping yang menunjukimu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau meninggalkan maksiat, agar engkau jauhkan daripada maksiat. Mana pendamping itu? Yuftaruha anhu wa huwa. Dua pendamping itu. Pendamping itulah bernama ar-raja'u wal khawfu. Itu dia. Pendamping itu namanya raja' satu, kemudian khawf satu. Raja' ini harapan. Khawf rasa takut. Orang beribadah dengan memakai dua metode ini, insya Allah dia selamat. Pertama, yang dia pakai raja, berharap. Kita berharap masuk surga. Kita berharap dapat imbalan pahala. Kita berharap agar kita selalu dan senantiasa dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu namanya raja. Ada metode yang kedua. Metode yang kedua namanya khauf, takut. Takut dari siksa azab kubur, takut daripada siksa api neraka, takut daripada marahnya Allah. Itu rasa khauf. Maka dalam ibadah, dua ini mesti harus ada. Harus ada raja, harus ada khauf. Harus ada harapan kepada Allah, mesti harus juga ada khauf, rasa takut. Nah, itulah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Hasan Basri kan dalam kasidahnya itu. Ilahi la astulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubata wa ghafir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Yang pertama apa itu? Khauf atau raja' itu. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni tak layak dan tak pantas masuk surgamu. Wala, yang kedua, wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak sanggup, ya Allah, masuk ke dalam nerakamu yang panas. Dua. Yang ketiga, fahabli taubata wa ghafir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Yang ketiga, fahabli tau, maka berikanlah kepadaku taubat ya Allah. Fahabli taubata wa ghafir zunubi, ampuni dosaku ya Allah. Fahabli taubata wa ghafir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang pengampun dosa. Tu di situ terkumpul harapan, di situ juga terkumpul rasa takut. Nah, itu yang dimaksud. Itu metode yang paling bagus, tu pendampingnya lagi. Agar kamu semangat dalam beribadah, engkau mesti memiliki rasa berharap.
agar engkau semangat dalam ibadah, engkau mesti memiliki rasa takut. Takut apa? Takut kepada azabnya Allah. Kalau kita umpamakan ke santri pesantren, santri tadi rajin salat. Rajin luar biasa, Masya Allah, luar biasa rajin santri tadi. Ketika ditanya, kenapa engkau rajin salat? Takut kena hukum. Berarti yang dipakai apa? Dia rajin salat itu disebabkan karena khauf, karena takut. Ada seorang murid yang ketika dia rajin ibadah, salat rajin, masuk rajin terus, ketika ditanya, kenapa engkau rajin? Kenapa engkau salat begitu rajin berjemaah? Kenapa engkau belajar sungguh-sungguh rajin? Kenapa? Kata dia, aku ingin mendapatkan juara. Berarti metode yang dipakainya apa? Harap raja namanya. Maka metode dua ini harus kita pakai. Kita ibadah untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang daripada Allah. Kita ibadah karena takut azab Allah. Ha, kalau yang dua ni sudah engkau pakai, kata Imam Ghazali, engkau selamatlah daripada bermalas-malas dalam ibadah. Nakkan you kita malas dalam ibadah? Ha, itu maksudnya itu.